Rekaman sekelompok tentara Ukraina dihantam ATGM Rusia ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Sejumlah pasukan Ukraina yang sedang beroperasi seketika tewas di tempat saat pasukan Rusia meluncurkan serangan. Memantau dari monitor, pasukan Rusia berhasil mengidentifikasi posisi pasukan Ukraina dengan bantuan UAV. Tampak ledakan dahsyat terjadi pada posisi pasukan Ukraina berada saat dihantam ATGM Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan 355 pesawat Ukraina, 199 helikopter dan 2.749 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir, total 107.440 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-314.